Indonesia, para bupati dan wali kota seprovinsi Maluku Utara beserta Ibu Ketua LPTK se-Indonesia, menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memampukan kita untuk melangkahkan kaki dan hadir di acara pembukaan STKH Nasional ke-26 tahun 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisa melaksanakan STK Nasional ke-26 sebuah kecamatan terpencil dan kecil di Provinsi Maluku Utara di Kota Sofifi, Kepulauan Tidore. Teman-teman anggota DPRD, ketua dan semua anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang saya hormati, Sultan Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan yang saya muliakan, yang beliau lahir 1974. Saya waktu itu baru memulai belajar di Madinah, sedangkan belum mampu untuk mengadakan sebuah event nasional seperti malam ini. Tapi beliau dengan semangat mudanya mendorong orang tua untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa seperti pada malam ini. Para gubernur, saya juga merasa bahwa mungkin saya akan melakukan membuat Bapak dan Ibu serta seluruh kontingen akan saya tidak mampu melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara semua di Desa Sofifi ini, di mana fasilitas-fasilitas yang sangat minim. Bisa membayangkan hotel pun tidak ada di Sofifi. Bagaimana mungkin kita akan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kontingen-kontingen yang 34 provinsi yang hadir di satu desa kecil di Kota Tidore, daerah Kesultanan Tidore yang berada di Kota Tidore yang menjadi ibu kota Sofifi insyaallah pada hari ini yang kita bersama-sama hadiri. Mulai dari awal setelah Pak Menteri memberikan kesempatan untuk kita istiqi di sini, hanya tidak ada yang mungkin tahu bahwa setiap saat, siang, malam, saya hanya berdoa kepada Allah bahwa dengan kekuatan Al-Quranul Karim, kita akan bisa untuk melakukan itu. Kita mungkin tidak punya kemampuan untuk melakukan ini. Orang akan ragu tentang akan terjadi sebuah peristiwa besar di Sofifi ini, di desa kecil, di kecamatan ini. Tapi saya yakin bahwa dengan kekuatan Al-Quranul Karim kita akan bisa, dan mereka akan memahami segala kekurangan kita karena kita semua bertanggung jawab tentang kebesaran Al-Quranul Karim yang kita lakukan STK pada malam ini. Hadirin semua yang berbahagia,
Dengan itu, kecuali kita hanya berdoa yang punya langit dan bumi dan segala isinya, ya. Langit dan bumi dan segala isinya adalah punya Allah. Tidak ada yang kita punya kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kecuali hanya Allah. Dengan itu kita pertaruhkan, sehingga kita bisa melihat selama ini hujan dan kompleks ini dan halaman ini penuh becek, tetapi kita berjuang dan berjuang. Dan di minggu terakhir ini, 1-2 minggu ini, terus langit juga turut untuk membantu kita untuk bisa menjadikan hal yang penting pada malam ini dengan kehutan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat membantu kita untuk bisa menyelamatkan tentang kita akan keluar daripada cobaan-cobaan berat seperti COVID-19 yang terjadi di sini. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa pada saat bulan-bulan awal kita memang sudah terkapar, bahkan hampir kita berputus asa, tetapi Allah ada dan pada akhirnya tiba-tiba turun. Dan sekarang insya Allah kita akan keluar dan akan melepas seluruh kontingen dalam kondisi yang sehat pula kampung-kampung masing-masing, karena kebesaran Allah dan kebesaran Al-Quranul Karim. Pak Menteri yang saya cintai, barangkali ini bisa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi adinda tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dan memandan tuntunan hidup. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar dibaca secara tekstual, tetapi untuk dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena itu mari kita semua ikuti dan laksanakan kegiatan STQ ke-26 ini dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan tentu sportivitas. Suatu bukti nyata bahwa di tanah Sofifi ini tergaunglah ayat-ayat suci Al-Quran. Di bumi Jazirah Al-Muluk, kita di Maluku Utara dan Yang Mulia Sultan Tidore sebagai tanda dimulainya seleksi tilawatil Quran dan hadis nasional ke-26 tahun 2021. Kita hitung bersama-sama. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Tifa, sebagai tanda dimulainya pembukaan seleksi tilawatil Quran dan hadis nasional 26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Kita sambut kontingen
masih dengan lagu Lancang Kuning. Inilah kabilah dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, yang terkenal dengan enaknya rendang. Suka enggak? Suka sekali. Kemudian beras soknya. Jumlah kabilah atau jumlah orang 46. Berjumlah 52 orang. Gunung Majo, provinsi yang terkenal dengan banyak peninggalan bersejarah, diantaranya Lawang Sewu dan Candi Borobudur. Yogyakarta dengan lagu khasnya Suwe Ora Jamu, berjumlah 43 orang. Baik, dari Yogyakarta kita ke Jawa Barat, diringi lagu Manuk Gadali, provinsi yang terkenal dengan tarian Jaipong. Masih Jakarta, kota metropolitan ibu kota, diringi lagu Kicir Kicir. Adalah kabilah dari provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai Bumi Lampung Pakuran, membuntut sebanyak 20 orang dalam kabilahnya. Kita pasti tahu senandung ini. Ini adalah lagu Kota Baru dari Kalimantan Tengah. Berikut ini adalah kabilah dari Provinsi Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, yang membutuh sebanyak 26 orang dalam kabilahnya. Selanjutnya masih dengan... Ya, selanjutnya ini lagu Cici Priu, berasal dari Kalimantan Barat. Berikut ini, terimalah kehadiran dari kabilah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Lagu Kemah Pamuri atau Maugeri. Selanjutnya marilah kita sambut kabilah dari negeri Pulau Seribu Masjid, Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah kontingen 12 orang. Ayam jantan Timur, julukan untuk Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional dari provinsi ini. Berikut ini adalah kabilah dari provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah personil 40. Selanjutnya dari Sulawesi Selatan kita sambut kabilah dari Gorontalo, Bumi Serambi Madinah, dengan 32 orang kabilah. Lagu berikut ini tidak asing di telinga kita. Sipatokaan, berasal dari Sulawesi Utara, yang mengiringi akhirnya kami. Lagu Toto Buat memutus sebanyak 29 orang. Selanjutnya
lagu Sajojo yang tidak asing di telinga kita, mengiringi hadirnya kabila dari Papua Barat, Manokwari, yang terkenal dengan burung cendrawasih merah dan buah mata. Di atas itu semua, pertunjukan ini juga akan memperlihatkan Maluku.